Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Kunil, TKW Hong Kong, yang menceritakan tentang Hong Kong. Nah, teman-teman, Mbak Kunil masih di One Pacific ya. Ini part ketiga. Kelanjutannya tadi. Nah, part ketiga itu ya masih di sekitaran Pacific. Suasananya ya masih tetap Christmas lah, karena sekarang kan menyambut Christmas. Terus tentu aja tempatnya tuh lebih bagus lagi dan lagi. Kalau di Hong Kong kan kayak gini guys, masuk ke situ mungkin pakai antrian, nggak tahu bayar atau enggak, tapi tentunya antri, nggak sembarangan bisa masuk. Emang tempatnya bagus banget. Nah, kalau di sini kan tempat yang ngantri. Nah, kayak gini tempatnya bagus. Kita lanjut dengan vlognya. Kayak gini guys, karena aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, ya kalian pahami sendiri gitu loh. Aku nggak paham soalnya. Lanjut. Oh ya, bagaimana kabar ya teman-teman? Semoga yang belum monas segera monas, yang sudah monas segera gajian, yang sudah gajian bisa gajian rutin setiap bulannya. Amin. Nah, aku sering ketemu YouTuber ini YouTuber besar loh. Tapi namanya aku nggak tahu nama ini. Ini YouTuber besar loh guys. Aku pernah ketemu juga di pernah melihat channelnya apa gitu loh, apa nih, tentunya tempatnya lebih bagus lagi. Dan aku lebih suka banget tuh lihat jenis lampu ini loh guys. Nah, lampu ini aku tuh kayak apa ya, kayak rumah dulu gitu loh. Ini part ketiga ya, kalau nggak diingetin Mbak Kunil nih, orangnya kan pelupa, gampang banget lupa. Nah, mungkin kalau ada jarak yang cukup jauh, mungkin kelihatan lebih bagus lagi. Nah, kayak gini guys. Ini tempatnya bagus kan, dari penataan lampu-lampunya itu benar-benar memukau. Kita lanjut ya. Aku cuma tetap menikmati suasana Christmas di sini. Aku suka di ngevlog di sini tuh kenapa? Musiknya tuh nggak terlalu banyak. Terus tempatnya tuh enak, meskipun aku ini TKW gitu loh. Terus mereka tuh nggak diperbolehkan kesini kayak gitu. Nah, jadi aku enaknya di sini tuh begitu. Ini pub ketiga, diinget-ingetin lagi ya, pub ketiga. Aku soalnya tuh orangnya. Nah, di sini juga bagus kan, lebih ke dalam lagi, lebih bagus lagi. Nah, pokoknya memang benar-benar wah kayak begini. Nah, ini juga bagus. Itu lampu nih kayak itu lampu loh guys, kayak TV tapi itu lampu. Nah, bagus banget kan. Nah, nggak perlu masuk ke dalam, cukup di sini aja, di sekitar daerah sini. Tapi agak jauh lebih bagus lagi, agak jauh. Pokoknya memang cara penataannya itu memang benar-benar bagus guys, bagus banget.
ini pak ketiga diingat-ingatin, kalau nggak diingatin ntar aku nggak inget lagi. Ini suasananya kayak gini, pokoknya bagus banget. Cara menatanya, filter di sini lumayan, tempatnya tuh keren gitu loh, keren banget. Nah, dan di sini tuh memang boleh diperbolehkan untuk masuk. Nah, ini kayak yang tadi itu yang di depan itu lampu. Bagus banget. Nah, lihat nih. Ini mungkin kayak di apa namanya? Di setting gitu loh. Bagus banget. Nah, ini guys. Orang di sini kan rame. Lanjut. Ya aku mundur lah. Nah, sekarang aku sudah sampai di sini. Emang suasana berbeda ya. Tempatnya tuh ijo royo-royo gitu loh, guys. Bikin nyaman. Waduh. Nah, di sini harus suka aku pergi ke bawah. Di sini jual es krim kayak gini. Aku tadi ngomong apa, guys? Lah, Mbak Kurir tadi ngomong apa kok malah tanya? Lah, aku lupa aku ngomong apa. Ya Allah, bagus banget, guys. Banget tuh, dilihat dari sini udah bagus banget. Gak apa-apa ya, paknya lebih panjang. Nah, ini guys, suasananya di bawah, ini aku perlu turun apa enggak ya? Bagus banget gitu loh, dari bentuk restorannya. Nah, kayak gini guys, tempat di bawahnya sangat bagus. Padahalnya sangat bagus karena ini menyambut Christmas ya, suasananya ya suasana Christmas kayak gitu. Nah, coba aku lihat yang di sini ya, itu nah ini bagus nih. Nah, ada rumah yang kayak gini. Okay. Dilanjutkan kalau ada musik, biasanya Mbak Kurir itu kabur. Nah, aku mau turun aja dulu. Ini bagus banget. Bagus banget, guys. Aku turun gak ya? Turun gak ya? Tapi bagus. Ya udah turun aja. Daripada nanti nyesel, ya kan? Ya, di sini juga ada bioskop. Meskipun aku nggak pernah ke bioskop di sini ya. Kayak gini. Coba kalau mau turun, turun aja Mbak Kunil. Biar nanti nggak nyesel, ya kan? Kan nggak sentiasa ada. Ini kan setahun sekali adanya. Tempatnya sangat bagus. Bagus banget. Nah, bagus banget kan? Padanya ini aku di lantai atas.
bagus banget. Dari lampu-lampunya, penataannya benar-benar keren. Oke, Pak, ketika sampai di sini dulu, tunggu video selanjutnya dari Mbak Kun ya ke Pak Keempat. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum.